Okay, hai, assalamualaikum semua. So, kali ni Mami akan tunjuk macam mana keadaan Mami handle diorang punya kelas online di rumah. Okay, so sekarang ni dah malam, dah weekend. Okay, Isnin sampai ke Jumaat dah berlalu. So, Mami akan tunjuk video dan Mami akan share dengan korang dan korang akan kenang sampai besar nanti. Okay, jom. Sedang berlangsung. Sopan kan? Ni sebab Mami kata Mami nak record video. Tapi kalau Mami tak record video, kalau Mami tak record video, kelas jadi macam mana? Hah? Teruk. Tapi tak ada teruk sangat. Okey, diorang okey. Okay, ni adalah contoh kelas online. Diorang tengah buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Adin tak ada hari ni, belum bangun. Dan kawasan ni adalah kawasan diorang akan buat kelas online. So bila diorang buat kelas online, diorang seorang akan duduk sana, seorang akan duduk kat sini. So akan on lah tablet masing-masing dekat area sini. So bila tak ada, macam sekarang ni tengah tak ada, so Mami yang akan duduk. So nanti bila ada kelas online, Mami akan bagi contoh macam mana. Dah, Kazi sana? Ah, dah. Two, S, two.
Ini Google Classroom untuk Ryan. So dia 1/5. Kita tengok eh. Okay. Okay, ini new assignment yang dia tengah buat kan. So Ryan punya dia kat situ ada assign tu, maksudnya dia baru letak lah, baru bagi. Ryan punya ni memang mami boleh kejar. Nampak yang ni dah siap. Okay, bahasa Melayu ni. So, matematik dah turn in. Maksudnya, yang dah siap lah. Dia bagi kuih saja kat situ kan. Dah boleh terus jawab. So, untuk yang Ryan punya, memang mami boleh kejar. Nampak dia ada graded dia kat situ. Daripada abang tu. Abang ni, saya ready. Apa benda gitu? Apa? Itu macam orang tak ada semangat. Semua. Tangan gini, tangan genggam. Saya ready. Ingat lagi tak peraturan? Peraturan cikgu. Tiga peraturan cikgu. Pertama sekali, duduk tegak. Okey, betulkan kedudukan. Siapa yang duduk tak tegak, boleh betulkan kedudukan. Siapa yang tak duduk tegak, duduk dengan tegak. Supaya kita dapat belajar dengan baik. Yang kedua, kerja yang cikgu bagi siap ke tak? Ada orang kata siap. Alright, so thank you tengok video mami dan jumpa dekat next video. Bye.